وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأربعاء المتقين والعلماء المصنفين والفقهاء المحدثين المفسرين خصوصا صاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني أنه يدعو الشعب برحمة المكره هدية لهم والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وعن عائشة تدرسي في عائشة رضي مدامدها مرضي سياب الله أطلع عن تدرسي في عائشة anha dari Siti Aisyah anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina tuwfiya ketika wafat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sucian dikafani siapa Nabi biburdi hibratin dengan kain jubahnya Nabi. Hiburdi hibratin dengan kain jubah. Hibrah bisa dimaknakan dengan jubah atau gamis. Kalau burd itu adalah jamak daripada burdah. Sebenarnya artinya selimut. Kalau selimut itu adalah kain yang tidak di, yang kain yang lepas, yang tidak ada potongannya. Sehingga bisa dimaknakan sebagai kain atau jubahnya yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat salah satu lapisan kafannya itu tujuannya untuk apa? Bahwa mengkafani mayit dengan pakaian itu diperbolehkan siyanatan al mayit anil inkishaf wasitri auratihi al-mutaghayyirati 'anil a'yan. Salah satu di antaranya hikmah diperbolehkannya mengkafani jenazah dengan pakaiannya itu adalah auratnya lebih tertutup. Lapisan-lapisan berikutnya itu yang dengan menggunakan kain kafan yang murni. Karena orang wafat itu ketika dikafani laki-laki disunahkan dengan 3 lapis dan perempuan dengan 5 lapis. Maka lapisan yang pertama itu yang menggunakan pakaian. Orang juga biasanya mungkin menggunakan imamah, boleh dipakai imamah. Biasa menggunakan serban, boleh dipakai serban ketika dikafan.
Wa anha, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakar as-Siddiq, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu, dari Abu Bakar as-Siddiq, itu qabbala, mencium siapa Abu Bakar, an-nabiyya, akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da mautihi, setelah wafatnya Nabi. Ini hukumnya disunnahkan sebagai bentuk penghormatan. Dan yang dicium adalah jidatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang yang tidak percaya. Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Umar hampir tidak percaya. Sayyidina Ali sebagai menantu, beliau sempat tidak sadarkan diri. Karena berita musibah yang paling besar dalam sepanjang sejarah Islam ini ada, adalah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang di kebun kurma ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika diberitahu, beliau kembali ke rumah. Kemudian menuju ke rumahnya Siti Aisyah, karena Siti Aisyah adalah putri Abu Bakar. Ketika sampai di rumah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, dan wafatnya di pangkuannya Siti Aisyah. Salah satu keistimewaannya Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah akhir masa hayatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di pangkuannya Siti Aisyah. Ketika melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar kemudian masuk melihat jasadnya baginda Nabi. Beliau buka tutup wajahnya dan beliau cium keningnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya Muhammad, tibta hayyan wa maita. Wahai Muhammad, kau adalah orang yang harum ketika hidupmu. Harum secara hissi. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jasadnya harum. Beliau itu kalau duduk di suatu tempat, berhari-hari bekas tempat duduknya, wanginya tidak hilang. Harum secara nama karena perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa maita, dan ketika kau sudah mati pun harum. Karena rumahnya Siti Aisyah, tempat wafatnya baginda Nabi, adalah nempel dengan Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Bakar sedang mendengarkan Sayyidina Umar khutbah dengan bahasa yang keras. Mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat akan berhadapan dengan pedang saya, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudian mendekati Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diperintahkan untuk duduk. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang pidato. Karena beliau satu-satunya orang yang mentalnya tegar ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berpidato, dalam pidatonya mengatakan, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fahuwa qad mat, wa man kana ya'budu Allah fahuwa hayyun la yamut. Siapa yang selama ini menyembah Muhammad, hari ini Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah adalah zat yang tidak pernah akan wafat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar
membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in 'alima. Ini yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul yang sama dengan rasul-rasul yang lain, yang menjadi penutupnya para nabi dan rasul. Kemudian di dalam ayat yang lain juga dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kemudian ketika beliau wafat kalian akan berpaling? Jadi PR yang sangat berat dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum adalah ketika menerima kenyataan harus ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang dekatnya. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, pembantu beliau, muadzin beliau, sehingga Sayyidina Bilal bin Rabah semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tempat-tempat di mana biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, beliau tidak mampu menahan tangis melihat pengimaman masjid atau mihrab Masjid Nabawi, tidak bisa menahan tangis karena biasa menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, melihat mimbar menangis karena tidak mampu menahan betapa beratnya ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk berhijrah ke Syam karena tidak kuat hidup di Madinah melihat situasi seperti itu. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Mencium jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Nah, ini makanya disyariatkan jika ada orang yang terhormat wafat untuk dihormati, dan penghormatannya adalah dengan mencium jidat, mencium dahinya. Itu adalah bentuk penghormatan dari orang yang hidup kepada orang yang sudah wafat. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah, rawahu meriwayatkan akan hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah, radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa? Allah anhu, dari Abi Hurairah. Anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi? Nafsul mukmini, bermula jiwanya orang mukmin. Nafsul mukmini, bermula jiwanya orang mukmin itu mu'allaqatun, terkait. Apa nafsul mukmin? Nafsul mukmini, bermula jiwanya orang mukmin itu mu'allaqatun, terkait. Apa nafsul mukmin? Bidainihi, dengan hutangnya nafsul mukmin. Bidainihi, dengan hutangnya mukmin. Hatta yuqdha, sehingga dibayar. Anhu, daripada dainihi. Anhu, daripada dainihi. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa? Ahmad, Imam Ahmad. Wa Tirmidhi, dan Imam Tirmidhi. Siapa? Ahmad, Imam Ahmad. Wa Tirmidhi, dan Imam Tirmidhi. Wa hasanahu, dan menjadikan hasan akan hadis
wa hasanahu, dan menjadikan hasanakan hadith. Nah, hadith-hadith hasan. Ini yang banyak diremehkan oleh orang. Bahwa sesuatu yang sangat prinsip dalam hidup ini yang tidak bisa tidak. Itu adalah masalah hutang. Hutang itu sesuatu yang tidak bisa selesai kecuali dengan dibayar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat dimintai oleh seorang sahabat untuk mensolatkan jenazah keluarganya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah tersebut, yang pertama kali ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ini mayit masih punya hutang apa tidak? Kalau masih punya hutang, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan. Ketika ditanya, masih punya hutang. Akhirnya di antara keluarganya ada yang mengatakan, solatkanlah ya Rasulullah, biar kami yang menanggung hutangnya. Dijanji, dijanji, dijanji oleh Rasulullah SAW agar betul-betul hutangnya diperhatikan. Ketika sudah ada yang menjamin hutangnya akan dibayar dari kalangan keluarganya, baru Rasulullah SAW mensolatkan jenazah tersebut. Orang yang disolatkan jenazahnya oleh Nabi berarti adalah orang yang didoakan oleh Nabi. Orang yang didoakan oleh Nabi, doa Nabi adalah doa yang mustajabah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat jenazah ada doa Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunilah untuknya, warhamhu dan berikanlah rahmat padanya. Doa pengampunan dan rahmat yang ada di dalam salat jenazah diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang sudah wafat. Artinya doanya Nabi itu doa mustajab. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari setelah mensalatkan jenazah tersebut, sahabat dari kalangan keluarga yang siap menanggung hutangnya itu selalu ditanya. Hutang mayit kemarin yang saya salatin sudah dibayar apa belum? Belum ya Rasulullah. Rasulullah masih sedih. Sampai berhari-hari, akhirnya keluarga yang menjamin hutangnya tersebut ditanya oleh Rasulullah SAW suatu saat, apakah sudah kau bayar hutangnya? Sudah ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyampaikan, al-an barida jilduh. Hari ini setelah hutangnya kau bayar, dia dikubur baru merasakan dingin kulitnya. Jadi sebelum kau bayar, dia merasakan panas karena beban hutang yang ditanggungnya. Padahal jenazah ini sudah disolatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal demikian, menunjukkan apa? Bahwa kalau sudah bicara hutang, siapapun tidak akan ada yang bisa mengganti. Kecuali dengan cara membayar hutang tersebut. Nah, akhir zaman ini penyakit manusia adalah orang yang banyak meremehkan hutang. Padahal hutang itu sesuatu yang kalau tidak diselesaikan akan menjadi beban sampai dengan orang itu mati. Mati dari hidupnya juga tidak akan menyelesaikan. Bukan berarti mati kemudian hutangnya lunas, tidak. Sayyidina Ali karramallahu wajah beliau mengatakan, kathratud duyun yajurrus saduq ilal kadzub. Orang yang banyak hutang itu bisa berubah tabiatnya dari jujur menjadi pembohong. Jadi hutang itu bisa merusak. Karenanya seminimal mungkin, kalau tidak betul-betul karena terpaksa, untuk dihindari yang namanya hutang. Biar tidak membebani dalam perjalanan kehidupan, bahkan dalam kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang selamat dari segala bentuk fitnah. Fitnah baik fitnah lahir maupun fitnah batin. Fitnah dunia,
fitnah kubur dan fitnah akhirat menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibratin tafaqun alaihi wa anha anna Aba Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi Al Bukhari wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Wahu Ahmad wa Tirmidhi wa hassanahu. Kira'u jama'atan. Allahu a'lam bis-shawab. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu. Anta fadlana wa anta ruddahu 'alaina 'inda hajatina ilayhi. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ila al-liqa'i ma'a as-salama. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.